Acara The 15th CENS UI merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Konferensi nasional yang telah berumur 15 tahun ini membawakan tema Resident City, Developing Urban Transportation System diselenggarakan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Grand Pancoran, Jakarta. Pada tahun ini, CENS UI mengundang Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S. Uno, sebagai keynote speaker. Rangkaian acara CENS UI dimulai dengan International Academic Conference yang akan menampilkan ide dan inovasi dari mahasiswa seluruh Indonesia mengenai pembangunan kota yang berketahanan melalui transportasi yang berkelanjutan. Peserta kegiatan IAC ini merupakan para finalis lomba Call for Innovation and National Tender Competition. Ada sekitar 21 ide dan inovasi dari para peserta yang ditampilkan pada IAC ini. Di antaranya adalah self-erecting flexible delineator system usage on reversible traffic lanes, strategy of urban transportation development to support Medan as a resilient city, Bekasi, Jakarta Human Aid System, urban transport disruption strategy to actualize Jakarta as resilient oleh Suavecito Sube. Selain dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, National Summit CENS UI juga dihadiri oleh pembicara-pembicara yang berperan dalam pengembangan pembangunan infrastruktur transportasi di Jakarta. Adalah Purnomo Dwi Sasongko, Sutanto Suhodo, Sylvia Halik, Boy Aditya Prakasan Isar, Tony Agus Setiono, dan Adrian Wiguna.